Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku semuanya, hari ini kita melanjutkan materi minggu yang lalu tentang upaya bangsa Indonesia untuk menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa yang terjadi di Indonesia ada banyak sekali. Kemarin kita sepakati ada tiga yang kita bahas. Yang nomor satu adalah pemberontakan DITII. Yang kedua adalah PRRI Permesta. Yang ketiga adalah G30S PKI. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang gerakan 30 September 1965 yang sering dikenal dengan G30S PKI. Gerakan ini dilatar belakangi oleh kegagalan PKI dalam melakukan pemberontakannya di Madiun 1948 yang sering dikenal dengan pemberontakan PKI Madiun 1948. Yang kedua, PKI tidak mendapatkan kursi di kabinet walaupun menduduki posisi keempat dalam pemilu 1955. Yang ketiga, TNI menolak pembentukan angkatan kelima yang diusulkan oleh PKI. Yang keempat, PKI menganggap bahwa revolusi tahun 1945 belum selesai dan revolusi ini hanya akan berhasil apabila dilakukan oleh PKI. Untuk melakukan gerakannya, PKI melakukan berbagai persiapan, diantaranya adalah membentuk biro khusus yang dipimpin oleh Sam Kamaruzaman yang bertugas merancang dan mempersiapkan perebutan kekuasaan. Yang kedua, menuntut dibentuknya angkatan kelima yang terdiri atas buruh dan tani yang dipersenjatai. Yang ketiga, melakukan aksi sabotase, aksi sepihak, dan aksi teror untuk meresahkan masyarakat. Yang keempat, melakukan aksi fitnah terhadap TNI Angkatan Darat yang tujuannya adalah untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI Angkatan Darat dan mengadu domba antara TNI Angkatan Darat dengan Presiden Soekarno. Setelah persiapan-persiapan dirasa cukup, maka PKI kemudian melakukan aksinya yang dikenal dengan aksi G30S PKI. PKI melancarkan aksi kudetanya pada tanggal 30 September 1965 malam hari yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung dengan melakukan penculikan terhadap perwira-perwira TNI Angkatan Darat, diantaranya adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal D.I. Pandjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, Jenderal A.H. Nasution yang ini berhasil meloloskan diri tetapi putrinya Pade Irma Suryani Nasution tertembak. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 1965 pagi harinya, PKI berhasil menguasai RRI atau Radio Republik Indonesia dan PN Telekomunikasi yang kemudian menyiarkan berita bahwa PKI telah berhasil menangkap perwira TNI Angkatan Darat yang difitnah olehnya akan melakukan kudeta terhadap pemerintah. Ini adalah gambar para tokoh perwira-perwira TNI Angkatan Darat yang menjadi korban keganasan dari G30S PKI yang kemudian oleh pemerintah diangkat menjadi pahlawan revolusi.
anak-anakku semuanya, untuk pemberontakan ini, G30 SPKI ini, pemerintah berupaya untuk melakukan penumpasan melalui operasi penumpasan yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan dan menyadarkan kesatuan dan badan-badan yang sudah terpengaruh oleh PKI. Yang kedua, pada tanggal 1 Oktober sore hari, pasukan RPKAD atau Resimen Para Komando Angkatan Darat dipimpin oleh Sarwo Edi Wibowo merebut kembali Studio RRI dan Gedung PN Telekomunikasi di Jakarta. Yang ketiga, pada tanggal 3 Oktober 1965, pasukan RPKAD menemukan sumur yang menjadi tempat pembuangan jenazah perwira TNI Angkatan Darat. Yang keempat, tanggal 4 Oktober 1965, dilakukan penggalian dan pengangkatan jenazah para perwira TNI Angkatan Darat yang kemudian tanggal 5 Oktober dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kemudian, operasi dilanjutkan dengan penangkapan tokoh-tokoh PKI yang pada tanggal 9 Oktober 1965, Kolonel Latif ditangkap dan tanggal 11 Oktober 1965, Letnan Kolonel Untung juga ditangkap. G30 SPKI 1965 telah menimbulkan luka dan kemarahan bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia menuntut agar PKI dan ormas-ormasnya dibubarkan. Dan akhirnya, pada tanggal 12 Maret 1966, Jenderal Soeharto mengumumkan pembubaran dan pelarangan PKI beserta ormas-ormasnya di seluruh wilayah Indonesia. Itulah anak-anakku semuanya terkait dengan ancaman disintegrasi, walaupun sebetulnya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mengancam integrasi bangsa. Tapi yang kita bahas pada kesempatan ini cukup tiga itu, yang lain silahkan dipelajari melalui buku sejarah Indonesia kelas 12. Selanjutnya anak-anakku, di sini juga akan kita bahas tentang peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Ada banyak sekali tokoh, akan tetapi pada saat ini cukup dua tokoh saja yang kita bahas. Selebihnya anak-anak bisa baca sendiri di buku sejarah Indonesia kelas 12. Tokoh yang pertama adalah Soeharto, yang lahir pada tanggal 8 Juni 1921 di daerah Yogyakarta. Banyak sekali jasa-jasa beliau, diantaranya adalah berperan dalam serangan 1 Maret tahun 1949. Kemudian, pada masa demokrasi liberal, memimpin penumpasan pemberontakan Andi Aziz. Selain itu, pada masa demokrasi terpimpin, beliau juga terpilih sebagai Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Dan puncak prestasi beliau adalah menjadi Presiden Republik Indonesia pada masa Orde Baru yang berkuasa kurang lebih 32 tahun. Tokoh yang kedua adalah Gatot Soebroto. Banyak juga jasa-jasa dari beliau, diantaranya adalah beliau tergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan aktif dalam menumpas gerakan-gerakan separatis yang ingin menghancurkan NKRI. Berikutnya, beliau juga berhasil menumpas pemberontakan PKI Madiun 1948. Beliau juga aktif mempertahankan NKRI dari agresi militer Belanda yang pertama dan yang kedua. Demikian anak-anakku semuanya materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk
selanjutnya untuk lebih memperdalam materi ini silahkan untuk membaca lagi buku sejarah Indonesianya kelas 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.